Assalamualaikum. Teman-teman, tahu nggak ini apa? Ini tuh minuman yang bisa bikin kalian tetap berstamina dan tetap kuat menjalankan ibadah puasa, terutama buat teteh yang sedang menyusui. Jadi ini cocok banget loh buat yang menyusui atau yang sedang hamil. Ini adalah jus susu kurma. Cara buatnya gampang banget. Sebelum kalian lihat videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Dan buat yang udah subscribe, jangan lupa tekan dulu loncengnya. Sebelumnya, Tete ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya seperti Tete. Dan yuk langsung aja, daripada lama-lama, kita buat jus susu kurmanya. Yang pertama harus kalian siapkan tentunya yaitu buah kurma. Di sini Tete menggunakan kurma ajwa. Kalian boleh juga pakai jenis kurma yang kalian suka, ini bebas aja. Terus pilih kurmanya harus ganjil ya, dan yang akan Tete gunakan yaitu 7 buah kurma. Setelah itu, sisihkan semua biji kurmanya, supaya nanti saat di blend kita nggak usah repot membuang biji kurmanya, karena sudah kita sisihkan dari awal. Jadi pastikan satu persatu buah kurmanya sudah disisihkan bijinya. Kurma ini banyak banget loh manfaatnya teman-teman. Bisa meningkatkan stamina tubuh, menjaga kesehatan mata, jantung, mengatasi anemia, menyehatkan tulang, menyehatkan sistem pencernaan, dan masih banyak lagi. Setelah semua biji kurma disisihkan, selanjutnya masukkan daging buah kurma ke dalam gelas. Kemudian tuangkan air mineral hingga kurmanya terendam. Setelah itu tutup supaya tidak ada benda-benda asing yang jatuh. Diamkan semalaman atau minimal 5 jam, maksimal 12 jam. Setelah didiamkan, kurma tampak berubah warna airnya. Ini Tete diamkan selama 12 jam. Kemudian masukkan ke dalam chopper. Tete menggunakan chopper Mitochiba CH100 yang memiliki pisau ganda. Tambahkan 195 ml susu cair. Di sini kalian harus menggunakan susu cair, jadi tidak dianjurkan menggunakan susu bubuk atau susu kental manis, supaya kandungan gizinya tidak berkurang sehingga hasilnya lebih optimal. Tambahkan madu sedikit saja, atau kalian bisa skip untuk madunya karena rasa dari kurmanya sudah manis. Setelah itu chopper hingga halus. Kalian bisa mendapatkan chopper canggih Mitochiba ini di @mitochiba.id. Jika dirasa menurut kalian sudah pas dan sudah halus untuk jus susu kurmanya, matikan choppernya. Dan sekarang jus susu kurma siap disajikan. Jus susu kurma ini baik banget buat tubuh, terutama untuk ibu menyusui, karena bisa meningkatkan produksi ASI meskipun sedang berpuasa. Kalian bisa meminum jus susu kurma saat sahur dan berbuka puasa. Kalau kalian mau minum pada saat sahur, buatnya setelah berbuka puasa. Dan sebaliknya, kalau kalian akan meminumnya pada saat berbuka puasa, kalian bisa membuatnya di pagi hari. Jadi jangan lupa dicoba ya teman-teman. Semoga jus susu kurma ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah teman-teman, ternyata banyak banget kan manfaatnya minuman jus susu kurma ini. Sekarang waktunya kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, apalagi kalau diminumnya pas saat dingin. Jadi kalau misalkan kalian mau stok ini untuk sahur, kalian buatnya pas buka ya, dan untuk buka puasa buatnya kalian setelah sahur. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga tutorial yang Teteh bagikan ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum.